Jadi hari itu kami nak molah mi belacan 2 linut. So untuk molah mi belacan, jom kita tengok bahan-bahan yang diperlukan. Untuk memasak hidangan ini, sediakan bihun yang telah dicelur, belacan, sos cili, asam jawa, cili padi, gula, hirisan timun, sedikit garam, hirisan sengkuang, telur padi dan sotong kembang yang telah siap direbus. Jadi mi belacan ni rasa dia sebenarnya dia ada masam, ada manis dan ada rasa belacan dia lah. Jadi itu yang keunikan mi belacan. Jadi mula-mula sekali kita kena blendkan belacan. So saya masukkan belacan ni ke dalam blender dengan air sikit. Seterusnya, masukkan belacan yang telah dikisar tadi ke dalam air yang mendidih. Kemudian, masukkan pula sos cili dan asam jawa secukup rasa bagi menambahkan lagi rasa enak masakan. Kita tambahkan sedikit garam dan gula. Garam tak payah banyak sangat sebab belacan tadi dah masin kan? Kacau kuah belacan supaya semua bahan sebati dan tunggu sehingga mendidih. Ini adalah kuah mi belacan yang dah siap lah. Jadi untuk kita makan mi belacan ni biasanya kita bukan biasalah. Memang orang Sarawak suka makan dengan mihun. Cara untuk buatkan dia senang saja. Tadi dah ada mihun dekat sini. So kita letakkan sengkuang. Kita letakkan timun. Dan kita letakkan sotong kembang ini. Dan telur padi ini tadi. So ini kuah mi belacan dia, kita letakkan atas. So ini adalah mi belacan yang dah siap dibuat. Seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya mi belacan ni adalah sesuatu dish yang sangat mudah untuk dibuatkan. So saya harap tuan-tuan dan puan-puan semua boleh cuba dan rasa macam mana rasa makanan Sarawak ini. Okay, jadi rasanya kalau macam makan mi belacan saja tak cukuplah nak tambah lagi kan. So, jom kita buatkan linut. Untuk membuat linut, hanya dua bahan sahaja yang diperlukan iaitu tepung lemantak dan air. Jadi untuk buat linut ni sebenarnya sama juga, dia proses yang sangat mudah. Sarawak ni kebanyakan benda-benda kita semua kita mudah, kita orang yang sangat simple. Tetapi dia banyak pantang larang dalam membuat linut. Sebagai contohnya kalau kita buat linut kan, kita tak boleh nak cakap banyak sangat, tak boleh nak pandang, tak boleh nak tengok-tengok, tak boleh nak ejek-ejek, tak boleh gelak-gelak. So dia sesuatu proses yang sangat-sangat serius. Jadi hari ini saya buatkan satu cara yang confirm akan menjadi. So kita masukkan tepung lemantak dalam ini. Langkah seterusnya, masukkan air ke dalam periuk dan kacau hingga sebati. Kemudian panaskan campuran tadi sehingga mendidih. Kalau cara kita buat orang lama-lama buat tu, dia air tu dimasak secara basingan, lepas tu air tu dituangkan ke dalam tepung tadi itulah. So kalau cara itu kadang-kadang ada kemungkinan dia tak menjadi. So kalau dia tak menjadi tu kena buat lagi sekali lah. So ini cara ini insya-Allah most of the time dia memang akan menjadi. Tengok kalau tengok dia dah start berketul-ketul, dia dah start mengeras. So itu adalah linut lah yang dimakan. So kita kena pastikan dia tidak lekat dekat bawah periuk dia tu. Apabila dia dah siap jadi tu, kita kena angkat dan kita kena gaulkan. Dan maka terjadilah linut. So inilah linut. Akhir sekali, tuangkan linut ke dalam bekas yang sesuai dan sedia untuk dihidangkan. Okey, jadi linut yang dah siap ni, saya kata tadi kita kena makan dengan lauk-lauk lain lah. So, jom kita cuba makan dengan hidangan-hidangan yang lain. Alright? Okey, so ini dia linut tadi. Ini kita makan dengan macam-macam lauk pauk. Sebenarnya kalau basic dia, yang wajib kena ada adalah dia punya sambal. Sambal ni sama juga, Sarawak sangat, kitalah kalau orang Miri, kita sangat-sangat bangga dengan kita punya belacan. So, ini sambal belacan, guna belacan daripada Miri. Selain daripada itu, on top of that, banyak lagi lauk boleh dimakan sebab linut ni kan dia macam menggantikan nasi kan. Jadi ni kita ada urat daging masak merah. Kita ada yang ni memang daripada Sarawak, orang memang semua tahulah. Ikan terubuk masin. Yang ni ikan kembung. Ini dia tak masin lah, dia fresh. Ikan kembung goreng. Ini adalah sayur keladi.
Lepas tu kita ada, kalau kat Sarawak kita guna midin, midin belacan. Sini kita guna pakis lah. So pakis belacan dan ini adalah kaki ayam masak kicap. So ini semua kalau makan dengan linut, hush, memang terbaik. Kepada yang belum pernah merasainya, hidangan unik ini sesuai dinikmati bersama seisi keluarga.